I got so much money. Mother! 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 Oh no! Yeah! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Yang kedua Arunda Yinta, yang ketiga Aulia Siti Aisyah, yang keempat Dava Januar, yang kelima Devita Yauri, yang keenam Ibnu Rashid, yang ketujuh Lingga Yustia, yang kedelapan Novianti dan Septi Dwi Ningsih. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Dava. Pengertian PPN. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan pengusaha. Sedangkan PPNBM, pajak penjualan atas barang mewah, adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Itu akan disampaikan oleh Aulia Siti Aisyah. Selanjutnya ada fungsi dari PPN. Fungsi dari PPN itu ada untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah, terutama dalam bidang sosial ekonomi, dan selanjutnya ada menjaga stabilitas ekonomi seperti menekan inflasi dan lainnya. Selanjutnya ada fungsi dari PPNBM, itu ada agar terciptanya keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan berpenghasilan tinggi. Kedua, ada mengendalikan pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Dan selanjutnya ada untuk mengamankan penerimaan negara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arun. Selanjutnya ada karakteristik PPN dan PPNBM. Karakteristik PPN yaitu PPN merupakan pajak tidak langsung. Yang kedua, PPN sebagai pajak objektif. Yang ketiga ada multi-stakeholder tax. Yang keempat ada PPN bersifat netral. Yang kelima ada tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda. Berikutnya karakteristik PPNBM. Karakteristik PPNBM yaitu PPNBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN. PPNBM tidak bisa dikreditkan sehingga diperlakukan sebagai biaya. Yang ketiga, dalam hal BKP mewah diekspor, PPNBM yang dibayar pada saat perolehannya bisa diminta kembali atau direstitusi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sesi. Selanjutnya ada contoh barang yang dikenakan PPN, yaitu ada yang pertama pakaian, tas, sepatu, yang kedua ada pulsa, telekomunikasi, yang ketiga ada alat elektronik, barang otomotif, perkakas, sehingga kosmetik. Yang keempat ada jasa layanan streaming film dan musik yang biasa kita pakai seperti Netflix dan Spotify, juga pemungutan PPN. Terus ada contoh barang yang dikenakan PPNBM, itu ada barang, yang pertama ada barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang ketiga, ada barang tersebut dikonsumsikan untuk menunjukkan status. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Devita. Saat terutama saat PPN, saat penyerahan barang kena pajak atau pada saat penyerahan jasa kena pajak atau pada saat impor barang kena pajak. Tetapi dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak. Sehingga saat terutama PPN adalah saat pembayaran. Kalau PPNBM saat penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang dihasilkan dalam daerah pabean Indonesia dan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan.
yang kedua saat impor barang kena pajak yang tergolong murah. Nanti selanjutnya akan disampaikan oleh Arum. Berikutnya ada contoh perhitungan PPN. Rumus dari perhitungan PPN yaitu dasar pengenalan pajak dikali dengan tarif pajak. Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau biasa dikenal dengan UU HPP, tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10% juga menjadi 11% yang mulai berlaku sejak 1 April 2022. Selanjutnya, menaikkan akan terjadi lagi menjadi 12% yang akan berlaku pada 1 Januari 2025. Ini contoh soalnya PKPA atau pengusaha kena pajak menjual tunai barang kena pajak atau BKP seharga 10 juta. Maka PPN terhutang PKPA adalah PPN terhutangnya itu tarif PPN dikali harga BKP. Jadi PPN-nya kita pakai yang sekarang yaitu 11% dikali 10 juta. Hasilnya itu 1.100.000. Jadi besarnya PPN adalah 1.100.000. Ini merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PKPH. Selanjutnya ada perhitungan PPNB. Rumus PPNB adalah dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak. Di sini soalnya masih 10%, tapi nanti bisa diganti menjadi 11%. Contoh soalnya, Bapak Ahmad merupakan seorang pengusaha di bidang produksi film. Pada suatu saat, beliau membeli sebuah mobil sport mewah dengan harga 900 juta. Berdasarkan dasar pengenalan pajak, mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40%. Kenapa 40%? Karena mobil sport tersebut termasuk ke dalam kendaraan mewah. Berapakah nilai yang harus dibayarkan Bapak Ahmad untuk membawa masuk mobil ke Indonesia? Yang pertama PPN ya, 311%. Terus hitung PPNBM 900 dikali 40%. Hasilnya itu 360 juta. Berarti 900 dikurang 360 itu hasilnya 540. Maka dikalikan PPN-nya 11%, hasilnya 59.400.000. Harga mobilnya 900 juta ditambah PPN-nya 59.400.000 ditambah 350 juta hasilnya 1.314.000.000. Hasilnya 1.319.400.000. Laporan dan pembayaran tempat penyampaian SPT masuk PPN dan PPNBM kantor pelayanan pajak di tempat pengusaha dibuka sebagai PKP. Dua kantor penyuluhan dan pengamatan potensi kepajakan setempat. Tempat pembayaran atau penyetoran pajak. Satu kantor pos dan giro. Dua bank pemerintahan kecuali BTN. Tiga bank pembangunan daerah. Empat bank Devisa. Lima kantor direktorat jenderal Bea dan Cukai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My own, I'm feeling like